Ketemu lagi dengan saya Ibu Suci. Pada video kali ini kita akan membahas tentang latihan ikatan hidrogen. Kita simak untuk contoh berikut. Pada soal pertama, ini adalah soal IC. Pertanyaannya begini. Tentukan senyawa manakah di bawah ini yang molekul-molekulnya dapat membentuk ikatan hidrogen. Ada 4 contoh yang kita berikan. Penjelasannya sebagai berikut. Pada contoh pertama, yaitu senyawa CHCl3, kita gambarkan strukturnya. C mengikat H, mengikat Cl, mengikat Cl, dan mengikat Cl. Di sini kita tidak ada ikatan hidrogennya. Kita ingat dulu bahwa ikatan hidrogen adalah antara H, N, H, O, atau H, F. Di sini tidak ada. Maka jawaban A ini adalah bukan ikatan hidrogen atau tidak terdapat ikatan hidrogen. Untuk soal yang B, CH3OH. Kalau kita gambarkan, C mengikat H, 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 ini sebagai CH3, kemudian C mengikat O, dan O mengikat H. Inilah yang namanya ikatan hidrogen, karena ada ikatan antara H dan O. Maka pada CH3OH dapat membentuk ikatan hidrogen, terdapat atom O dan atom H yang saling berikatan, yaitu ikatan antara O dan H. Berikutnya, yang ketiga, pada senyawa CH3NH2, kita gambarkan, ini CH3, kita menggambarkannya C, mengikat H, mengikat H, dan mengikat H. Untuk NH2, CN, N mengikat H, mengikat H. Ini ada ikatan hidrogennya, yaitu antara N dengan H. Maka pada CH3NH2 dapat membentuk ikatan hidrogen, terdapat atom N dan atom H yang saling berikatan antara N dengan H. Contoh keempat, kita lihat senyawa CH3OCH3. Kita gambarkan ya. CH3 ini adalah CH, CH, CH. Kemudian C mengikat O, O mengikat CH, CH, CH. Di sini tidak ada ikatan antara HN, HO maupun HF. Karena tidak ada, maka tidak dapat membentuk ikatan hidrogen. Karena hanya terdapat atom O yang berikatan langsung dengan atom C. Nih, OC dan OC. Dan bukan ikatan antara O dan H. Maka ini adalah bukan ikatan hidrogen atau tidak terdapat ikatan hidrogen. Jadi kalau menggambarkan lebih baik dibuka ikatannya supaya kita memahami mana yang terdapat ikatan hidrogen ataupun tidak. Baik, untuk soal nomor 2 berikutnya. Ini soalnya pilihan ganda ya. Perhatikan gambar ilustrasi tentang gaya intra dan antar molekul berikut ini. Kalau gaya intramolekul itu antara H dan F. Nih, namanya intramolekul, intramolekul, intramolekul. Kalau pada HF sendiri itu adalah ikatannya kovalen. Tetapi yang ditanyakan adalah ikatan hidrogennya. Penjelasannya sebagai berikut.
Karena pada HF itu terdapat ikatan kovalen, kemudian itu namanya intermolekul. Tetapi kalau pada antar molekul itu antara HF dengan HF. Kita lihat dulu soalnya yang sebelumnya. Yang sebelumnya dulu. Nah, kalau kita perhatikan, misalkan kita sekedar memilih gitu ya. Andaikan memilih nomor 1, berarti sama dengan memilih nomor 3. Berarti sama dengan memilih nomor 4 ataupun nomor 5. Nah, ini bukan ikatan hidrogen. Itu adalah ikatan intramolekulnya. Kalau antar molekul ditunjukkan ini, nomor 2. Jadi antar molekul HF dan antar molekul HF. Maka berikutnya kita kembali lagi tadi pada pembahasan. Maka antara HF dan HF terdapat ikatan antar molekul. Maka untuk soal ini jawabannya adalah B. Demikian dua soal yang saya jelaskan tentang latihan ikatan hidrogen. Semoga menambah pemahaman untuk latihan ikatan hidrogen soal-soal berikutnya. Ketemu lagi pada video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.